Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Alam Nurul Islam 2, yang saya hormati Ustadz Abdullah Zainal Farisi, yang saya hormati Ayah dan Mama yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita masih bisa bermuajaah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang jauh sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat nanti menjadi umatnya. Allahumma amin. Ayah dan Mama semuanya yang ada di sini, izinkan saya sebagai moderator membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang selanjutnya pembacaan dopres nanti yang ada di depan saya ini, kemudian inti acara, terus kemudian pembagian dopres, doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Karena waktu sudah mulai mau maghrib ya, hayang bunda, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan umul kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita semuanya dapat memperlancar acara pada sore hari ini sampai selesai nanti. Amin. Acara yang kedua yaitu tilawah Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh murid-murid kita dari kelas 4 kepada yang bertugas. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Mbak. Syukran jazakumullah khairan kepada Mbak
Dila dan Mbak Alifa yang sudah membacakan tilawah Al-Qur'an. Semoga ke depan menjadi hafidzah yang bermanfaat untuk semuanya. Allahumma amin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan dopres. Ini insyaallah nanti yang beruntung akan mendapatkan dopres dari yang pertama yaitu jilbab biru dari Ibu Binti Yogyakarta, itu salah satu keluarga wakif yang di sini. Kemudian mangkok dari kelas 1, kemudian keripik dari Ustazah Nina, kemudian ada sajadah dari wali murid kelas 5B yaitu Mas Evan, dan yang terakhir semuanya ini dari hamba Allah yang berdonasi untuk dopres pada acara karya ayam ini. Itulah tadi dopres yang pada sore hari ini. Nanti harus semangat ayah bunda ya untuk materi hari ini. Ketika materi harus aktif ya, okay. Semuanya diharapkan aktif semuanya, ayah maupun mama semuanya. Sebelum ke acara inti ya, ini kelihatannya harus dikasih semangat terlebih dahulu, okay. Sekarang saya tanya terlebih dahulu, ada yang tahu karya ayam itu apa? Kurang keras. Karya ayam itu apa, ayah dan mama? Kare ayam itu kajian sore ayah dan mama, ye. Kare ayam itu enak betul? Mantap. Enak, insyaallah juga materi hari ini insyaallah juga enak. Ada tagline-nya setiap acara itu. Nah, saya sudah membuat tagline untuk kelas 4 semuanya. Tapi alhamdulillah saya senang sekali karena beberapa tahun yang lalu anak-anak kelas 4 jadi saya sudah paham dengan anak-anaknya. Masya Allah sekarang tak terasa sudah kelas 4 ya ayah bunda. Oke, nanti kalau saya bilang karya yang kelas 4 jawabnya totalitas, berkualitas, tanpa batas gitu. Bisa? Coba, dicoba ya. Ayah dan mama harus semangat seperti anak-anak juga semangat pada sore hari ini. Coba, karya yang kelas 4. Dikasih takbir Allahu Akbar. Atau tangannya gini aja. Ketoknya gini-gini susah ketoknya. Gini aja, totalitas, berkualitas, tanpa batas, Allahu Akbar. Jadi terus tepuk tangan gitu. Bisa nggih? Sekali lagi ya, harus semangat sekali lagi ya. Karya yang kelas 4. Totalitas, tepuk tangan terus. Jangan sampai lupa ya nanti. Oke, okay. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Kelihatannya sudah siap dan semangat. Ayah dan mama sudah siap? Siap, siap, siap. Oh, Akbar. Biasanya anaknya seperti itu ya. Sekali lagi, ayah dan mama sudah siap? Siap, ayah dan mama. Nah, tepuk tangan sekali lagi dan berapa. Oke, okay. Alhamdulillah hari ini nanti kajian sore hari ini yaitu memasuki acara inti acara kepada Ustadz Abdullah Jana Perisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak serak ya, karena puasa. Sama gini, jadi paksa Ustaz teriak-teriak tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ayah bunda, ayah mama di sini bahasanya. Ayam bunda. Ayam berarti di sini Ayah mama, masya Allah, luar biasa. Ayah mama yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita banyaknya tiada tara, tiada terkira, tiada berjeda. Maka seharusnya syukur kita kepada Allah juga demikian. Tak boleh kita lupa bersyukur. Jangan sampai kita lalai kemudian meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lapar beneran berarti gitu. Ya. Berarti man puasa bener gitu ya. Bersyukur dengan hati kita yakini bahwa semua yang menempel dalam kehidupan kita, kesehatan, harta, benda, keluarga, tetangga yang baik, kenyamanan, ketentraman yang kita rasakan saat ini, semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena kerja keras kita, karena keberuntungan kita, bukan. Ini semua karena karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang paling penting kita juga harus bersyukur dengan amal perbuatan kita. Gimana itu bersyukur dengan amal perbuatan? Caranya kita gunakan semua yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Sehat, harta, benda, waktu, nyamanan, ketentraman ini. Ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita kemudian hari ini dikasih sehat, dikasih harta, dikasih waktu, dikasih kesempatan oleh Allah, justru digunakan untuk bermaksiat, justru digunakan untuk melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah, maka itu kebalikan dari syukur. Apa itu? Kufur. Maka sesiapa yang mampu bersyukur, Allah akan limpahkan lagi nikmat-nikmatnya. Akan tetapi jika hamba itu kufur, kita harus ingat bahwa Allah yang maha memberi kita segala ini mampu untuk mencabut nikmat ini dari kita kapanpun yang Allah kehendaki dengan cara yang mungkin tidak pernah kita kira-kira sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yang ketika kita mengaku sebagai umat beliau, konsekuensinya kewajiban kita adalah membuat hidup kita ini semirip mungkin, sepersis mungkin dengan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun itu, ibadah, berumah tangga, bermasyarakat, berniaga, apapun, kita berusaha maksimal supaya mirip persis dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dengan begitu kelak di yaumil kiamah kita berharap semoga ini cukup sebagai bukti bahwa ya Rasul, kita ini betul-betul umatmu, maka berikanlah syafaatmu kepada kami. Seperti itu. Semoga kelak di yaumil kiamah kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini belum kenal saya nih. Belum kan nih? Iya. Soalnya saya sadar bukan artis, berarti harus memperkenalkan diri. Nama saya Faris. Saat ini domisili di Ngerambe di Sambirejo. Profesi utama saya guru ngaji, Bapak Ibu. Guru ngaji kampung. Nyambinya sementara ini diamanai untuk mengasuh pesantren Ma'had Tahfidzul Quran Al-Amin Ngerambe di Sambirejo. Nanti kalau panjenengan promosi dikit enggak apa ya, Teh? Nanti kalau putra-putri itu yang sudah lulus SD mau cari sekolah tingkat SMP yang programnya Tahfidzul Quran, nah minta kontak saya ke Ustaz Hairin ya. Masyaallah. Itu saya sudah berkeluarga, ibu istri dan anak saya, putra saya baru satu. Maka hari ini saya senang sekali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa bersua dengan ayah mama dari para siswa penghafal Al-Qur'an di SDIT Alam Nurul Islam. Ini adalah yang ke apa ya Ustaz ya? Ya, kalau ketemu orang tua baru sekali, kalau ketemu anak-anak sering. Maka saya berharap hadir di sini bisa membawa kebaikan, bisa membawa manfaat untuk saya pribadi dan panjenengan semua. Jadi nanti misal ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan, mohon di save baik-baik, kemudian ditularkan kepada orang lain yang jenengan bisa. Siapa? Ya, keluarga panjenengan di rumah, tetangga, atau siapapun. Tapi jika ada sesuatu yang kurang baik, tolong disimpan baik-baik dan maafkan saya, karena itu keterbatasan ilmu saya. Baik, sore hari ini ayah mama yang dirahmati Allah, saya ada beberapa tips, ada beberapa cara yang ingin saya bagikan supaya di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi keluarga yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan, mengoptimalkan kebaikan yang sudah Allah siapkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Di bulan Ramadan ini Allah sudah ini menyiapkan beberapa program supaya sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah beberapa program supaya kita ini menjadi keluarga yang lebih harmonis, keluarga yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang lebih mencintai Al-Qur'an. Contoh program, kalau di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di rumah panjenengan untuk makan bareng itu masih rutin setiap hari, masih ya? Ya, beberapa keluarga mungkin masih, tapi beberapa mungkin ayahnya berangkat jam 7, anaknya berangkat jam 7:30, nanti ibunya masih harus beres-beres, akhirnya gak bisa sarapan bareng. Di bulan Ramadan, kalau jam buka puasa, makannya bareng-bareng gitu ya. Buka puasa, sahur juga seperti itu. Dipaksa kita sama Allah dibuatkan program, ayo. Ini duduk nih kita majelis sama keluarga yang komplit ini ya. Semuanya sama-sama lapar, nah ayo kita sama-sama menikmati buka puasa. Seperti itu. Maka ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Ramadan ini kita lebih jadikan keluarga kita sebagai markas untuk memupuk keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya begitulah fungsi keluarga itu. Rumah yang punya panjenengan semua itu,
itu selain fungsinya untuk berteduh dan berlindung dari panas, fungsi seharusnya rumah orang-orang beriman itu adalah markas untuk ngecas iman kita. Ngecas iman kita. Sang ayah yang keluar rumah pagi-pagi untuk cari nafkah, cari nafkah, kerja di kantor, di pasar, di sawah, dimanapun tempat kerjanya, lelah, capek, kembali ke rumah. Fungsi rumah ini adalah mencat imannya, mencas takwanya, mencas kecintaannya kepada keluarga dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok pagi itu pergi bekerja dengan semangat lagi, seperti itu. Ibu-ibu juga seperti itu. Fungsi tinggal di rumah adalah membuat, kalau ibu-ibu kan rabbatul bait, ratunya rumah tangga. Sang ratu ini bertugas menyiapkan sebuah charger yang dengan watt tinggi, supaya siapapun yang masuk ke rumah keluar itu dalam kondisi yang prima, semangat dengan keimanan yang penuh, full charge. Maka ada satu tips, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang nantinya dijanjikan Allah masuk surga, mereka itu bersegera dalam melakukan, mendatangi kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka untuk melakukan kebaikan itu berlomba-lomba, berkompetisi. Nah, ini adalah salah satu tips yang diajarkan oleh para sahabat dalam menjalankan kebaikan. Jadi kalau kita ingin meniru, kalau kita ingin meniru suatu mujtama, suatu masyarakat, tatanan masyarakat, lihatlah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Orang-orang yang nantinya dijanjikan oleh Allah surga itu, mereka kalau ngerti kebaikan, lihat tuh kebaikan sudah dikatakan, itu tuh kebaikan, kata Rasulullah, itu tuh kebaikan tuh. Maka para sahabat ini akan mendatangi kebaikan itu, mboten kelmar-kelmar. Kelihat kayak Putri Solo, enggak. Kalau boleh balapan, ayo baris sih, hitung ya, 1, 2, 3, peluit bunyi baru jalan kita. Kalau boleh lomba itu, kok para sahabat akan lomba. Dan mereka itu berkompetisi, Bapak Ibu, untuk mendatangi kebaikan itu mereka berkompetisi. Contoh Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Beliau ini punya seorang rival. Tahu rival ya? Rival ini apa ya, saingan, tapi bukan saingan untuk menjatuhkan, saingan untuk ini, berlomba dalam kebaikan. Siapa kira-kira rivalnya Umar bin Khattab nih? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini Umar dan Abu Bakar ini rivalan, Bapak Ibu. Rival dalam kebaikan itu sebenarnya adalah sahabat terbaik kita, percaya atau enggak. Rakyatan mungkin gak pernah omongan, tapi kalau kita rivalan sama orang dalam kebaikan, sebenarnya sahabat terbaik kita itu rival kita dalam kebaikan. Ini contohnya nih, Umar sama Abu Bakar. Suatu hari menjelang perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan para sahabatnya. Kita mau berangkat perang ini, wahai sahabat.
Tapi ya seperti yang kalian tahu, ini sekarang musim paceklik. Musim paceklik dan perjalanan untuk ke Tabuk itu jauh sekali, jauh sekali. Maka ayo yang punya kelebihan harta, silahkan kumpulkan, infakkan di jalan Allah, infakkan fisabilillah. Ini para sahabat yang mendengar seperti itu, ini kebaikan ya, ini kebaikan. Para sahabat yang mendengar seperti itu pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang ke rumah masing-masing, termasuk Umar bin Khattab, Umar habis dari rumah kembali ke tempat Rasulullah bilang, ya Rasul, ini separuh harta saya aku infakkan fi sabilillah. Separuh. Jadi kalau punya uang 10 juta, yang 5 juta diambil, tarik rekening, infakkan, taruh di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nanya, kita nanti mau perjalanan jauh, lama. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini separuhnya ya Rasul, separuhnya lagi aku tinggalkan untuk keluargaku selama aku pergi berjihad nanti. Kata Umar. Belum lama, tidak lama kemudian Abu Bakar datang. Ya Rasul, ini harta yang aku infakkan fisabilillah. Ini semua hartaku ya Rasul. Punya uang 10 juta, 10 juta tarik tunai semua. Ini ya Rasul. Rasulullah tanya, sebentar. Ini kalau semua hartamu kamu taruh fisabilillah, kamu infakkan, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Umar yang mendengar itu bilang gini, lan usabiqo kahila syai'in abada. Wis, kalah aku sama Abu Bakar. Kalah itu. Di lain waktu, beda hari, Rasulullah bilang begini kepada sahabat, ketahuilah ada di antara kalian itu yang bacaan Al-Qur'annya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah seperti itu. Umar yang mendengar ucapan itu, setelah selesai dari majelis, sebelum pulang mampir ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Tok tok. Assalamualaikum Abdullah. Saya mau bertamu. Saya mau bawakan kabar gembira buat kamu. Oh ya, silakan masuk. Ada kabar gembira apa? Tanya Abdullah. Umar jawab, tadi kata Rasulullah, bacaan Al-Qur'anmu itu ternyata yang paling dicintai sama Allah loh. Abdullah bin Mas'ud mendengarnya biasa saja. Oh, gitu ya. Umar, ini orang kok aneh sih. Dapat pujian dari Rasul kok ekspresinya kok enggak bahagia apa gimana gitu. Tanya itu sama Abdullah, kok ekspresimu kayak gitu sih gitu. Abdullah bin Mas'ud jawab, ya gimana ya, sebelum engkau kesini, tadi Abu Bakar sudah kesini duluan, ngasih tahu saya seperti itu, bahkan saya sujud syukur itu. Umar bilang apa lagi? Lan usabiqo kahila syai'in abadan, kalah meneh sama Abu Bakar. Seperti itu. Jadi Umar dan Abu Bakar ini rivalan dalam kebaikan. Nah, ini yang harus kita contoh dari para sahabat ini. Umar dan Abu Bakar yang ini saling rival untuk mendapatkan kebaikan ini, tumbuhlah mereka berdua dalam keimanan dengan prestasi ibadah yang semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin meningkat prestasi ibadah dan keimanan mereka berdua. Maka kalau kita di bulan Ramadan ini pengin prestasi ibadah kita itu meningkat, cari rival Bapak Ibu. Silahkan panjenengan cari rival, tapi rivalnya yang sepadan ya. Jangan cari rival yang mudah dikalahkan, gak berkembang nanti. Umar cari rival Abu Bakar karena tahu Rasulullah sayang banget sama Abu Bakar, pengin itu aku kalahkan tuh Abu Bakar.
Nah, kita kalau pengen ibadah kita meningkat, kita cari rival yang sepadan. Misal serumah, ada ayah, ada mama. Kira-kira yang bangun duluan kalau sahur, ayah atau mama? Mama. Iya. Bapak bisa enggak coba kalahkan mama ini? Enggak usah jauh-jauh, enggak usah jauh-jauh cari rival. Ini samping tempat tidur kita ini. Orang yang tidur serangan dengan kita ini kita jadikan rival coba. Kebaikan apa yang sudah sering dikerjakan oleh istri atau suami kita, coba kita kalahkan. Istri saya cantik sudah bangun. Besok tunggu aku kalahkan. Setengah tiga aku bangun dulu. Tapi jangan matikan alarm tidur lagi ya. Ibu-ibu jam tiga sudah bangun masak. Bapak-bapak bangun ambil air wudhu. Sholat pak. Sholat pak. Kalau nggak sholat ambil Quran, baca Quran pak. Seperti itu. Nanti ibu-ibu habis subuh tilawah baca Quran. Bapak-bapak jangan mau kalah, baca Quran juga pak. Kalau ibu-ibu bacanya 15 menit, tambah pak jenengan 20 menit pak. Seperti itu. Ibu-ibu duhur tuh ke masjid, nanti habis sholat duhur biasanya ibu-ibu tadarusan sama sesama ibu-ibu. Bapak-bapak juga gitu, berangkat sholat duhur mungkin di kantor atau di mana, jangan mau kalah pak. Sholat duhur, habis duhur jangan langsung balik, baca dulu Quran 15 menit 20 menit. Seperti itu. Maka kalau ini kompetisi dalam kebaikan ini tumbuh, maka kita akan ini apa namanya, grafik ibadah kita itu akan naik. Tapi kalau kita tidak punya jiwa kompetisi, ya sudah, kita akan merasa saya sudah terawih, saya sudah puasa, saya sudah tadarus, saya sudah apalagi bu, sedekah ikut takjilan, ya sudah. Ya sudah, akan di situ terus itu. Ibadah itu akan di situ terus, enggak berkembang tuh. Itu kalau ibu-ibu sudah bisa merasa mengalahkan bapak, cari rival lain bu, tetangga panjenengan bu. Yukai itu kalau berangkat ke masjid 5 menit sebelum adzan sudah sampai masjid. Besok 10 menit sebelum adzan saya sudah sampai di masjid duluan. Seperti itu. Loh, ibu itu tuh, ibu yang itu tuh setelah sholat, setiap setelah sholat pasti ambil Quran kemudian ngaji dulu di 10 menit. Besok aku juga ngaji tapi 15 menit. Seperti itu. Loh, ibu-ibu yang itu tuh itu ternyata kalau ikut takjilan dia nambah, misalkan takjilannya sepekan sekali, jadwal takjilan di masjid terbesar sepekan sekali, dia nambah 2 kali. Oke, aku bisa kalahkan tuh. 2 kali aku juga ikut, nanti di rumah aku ngasih tetangga saya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan membuat ibadah kita akan semakin naik. Begitu juga dengan putra putri panjenengan, misalkan di rumah, okay? Di rumah misalkan ini berarti satu kelas, ini kelas 4 semua nih. Misalkan ada kakaknya kelas 5 atau kelas 6 atau ada adiknya yang jaraknya tidak terlalu jauh, buat kompetisi bu. Ayo kakak yang bisa nanti bulan Ramadan ini khatam 2 kali, karena tahun kemarin 1 kali sudah berhasil, yang bisa khatam 2 kali, ayah beri hadiah. Sebutkan aja nggak apa-apa. Ayah beri hadiah apa, misalkan buku, atau ayah beri hadiah nanti misalkan sepeda atau apa, enggak apa-apa. Lah nanti anu Ustaz, anak-anak itu akan enggak ikhlas. Pak, anak kelas 4 SD belum bisa diajak ngomong soal ikhlas, Pak. Ya dia ngerti ikhlas itu harus, cuman untuk memahami konsep ikhlas itu kayak gimana, kita yang udah gede segini aja kadang suka enggak dong itu. Ikhlasnya kayak apa sih? Lah anak-anak umur kelas 4 ini mereka belum memahami secara utuh apa itu ikhlas. Akan lebih penting supaya mereka dibiasakan dulu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan,
Nanti kalau sudah mulai masuk usia balik, usia tamyiz, nah baru tuh ajarkan dikit-dikit. Tapi kalau masih usia kelas 4, kelas 4, kelas 3, itu ajarkan, biasakan ini, berkompetisi dalam kebaikan. Salah satu kawan saya yang mempraktekkan ini gini. Jadi di rumah itu ada beberapa toples jajan snack. Jadi enggak harus hadiahnya enggak harus yang istimewa. Toples pertama isinya apa namanya? Wafer, wafer yang panjang-panjang apa gitu. Kayak stick gitu loh. Iya, kayak aster tuh, tapi yang bungkusnya 500-an itu apa namanya? Chocolatos ya. Chocolatos, terus sampingnya berry, sampingnya lagi apa? Nabati, sampingnya apa lagi? Toples pertama adalah toples tilawah sehari satu halaman. Toples kedua, sholat subuh berjamaah. Toples ketiga, sholat duha. Toples keempat, infak 1.000 rupiah setiap hari. Nanti setiap kali si anak itu berhasil sholat subuh berjamaah, bu, pulang itu dikasih ini hadiahnya karena sudah sholat subuh berjamaah. Kasih seperti ini. Kakaknya atau adiknya yang gak sholat, kamu kan gak sholat jamaah. Kalau mau ini besok sholat jamaah ya. Seperti itu. Apresiasi atas usaha yang sungguh-sungguh itu sejatinya investasi. Investasi kesuksesan si anak. Karena dengan begitu anak akan merasa usahanya akan dihargai. Usahanya dihargai dan dia semangat. Semangatnya anak-anak gak bisa kayak kita dibayangin surga, dibayangin pahala. Anak umur sekian disuruh untuk membayangkan sesuatu yang abstrak. Pahala itu kan abstrak ya. Disuruh untuk membayangkan sesuatu yang abstrak. Susah pak, susah bu. Kasih mereka iming-iming yang jelas aja. Nih coklatos nih, nih. Jelas nih ada, stoknya itu ada itu. Dan kamu kalau melakukan itu, nih hadiahnya. Seperti itu. Maka itu akan menumbuhkan kecintaan dia dalam berbuat kebaikan. Nanti lambat laun diajarkan apa itu ikhlas. Diajarkan apa itu beribadah sungguh-sungguh. Apa itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan pelan-pelan. Nah, kalau sudah anak merasa baik atau kita yang berkompetisi ini sudah merasa baik, ini yang jadi catatan. Jangan kemudian merasa sombong. Gimana caranya supaya tidak merasa sombong? Lihatkan kepada anak atau kita melihat kepada orang yang ibadahnya lebih baik dari kita. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk mengejar itu. Paham gak? Kalau untuk membandingkan kan seperti ini. Mas, kamu itu mbok kayak kae lho. Itu lho tiap hari sholat jamaah di masjid. Itu membandingkan. Tapi kalau diajak, mas, ayo kita kayak mas itu tuh. Bisa sholat ke masjid tiap hari tuh. Ayo kita bareng-bareng yuk. Supaya sholat ke masjid. Nanti kita kalahin dia. Seperti itu. Jadi apa namanya, supaya tidak timbul kesombongan, kita lihatkan bahwa masih banyak orang, atau kita melihat masih banyak orang yang jauh lebih baik dari kita. Kalau kita mampu seperti ini, kita justru akan merasa, oh ibadah saya masih sedikit. Oh ibadah saya ternyata belum ada apa-apanya. Seperti si fulan. Saya dulu waktu di pesantren, saya dulu waktu di pesantren, saya punya rival yang sampai hari ini saya tidak mampu mengalahkan. Karena rival saya itu masuk pesantren bareng saya, hafal Qurannya duluan dia, lulusnya duluan dia. Karena di pesantren saya lulusnya itu gak pakai target waktu. Siapa yang berhasil menyelesaikan tugas akhir lebih dulu, ya dia lulus duluan. Lulusnya duluan dia, hafal Qurannya duluan dia, khatam kitabnya duluan dia, ngajarnya bagusan dia. Akan tetapi ini yang tidak bisa saya kalahkan.
menghadap Allahnya pun juga duluan dia. Dan menghadap Allahnya itu husnul khotimah sekali. Pas berangkat mau ngajar, itu kecelakaan di jalan. Dari rumah, rumahnya Karanganyar mau ngajar di Jogja. Itu saya bahkan itu bilang sama teman saya namanya Rifai itu. Ayo kita balapan yuk. Kamu sudah hafal berapa sampai juz berapa? Saya juz 10. Ya, bulan depan saya duluan. Lihat aja. Dia enggak terima. Ternyata besok tetap duluan dia. Karena tahu kita rival. Seperti itu. Maka ini enggak harus diucapkan, enggak harus diucapkan dengan orang yang mau kita ajak rival. Tapi kita punya perasaan ingin melebihi, ingin sama baiknya dengan orang tersebut. Cara yang kedua, ini baru satu, saya ada tiga sebenarnya, tapi kalau jamnya gak nutut ya mas. Kemudian yang kedua, ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu di bulan Ramadan ibadahnya gak sendirian. Gak sendirian pak. Kenapa? Karena ibadah sendirian itu kadang kita suka urik. Urik itu apa? Curang kepada diri kita sendiri. Contoh gini, kalau ibadah sendirian, malam ini aku tadarusnya setengah juz dulu aja lah. Besok saya ganti satu setengah juz. Besoknya kayaknya setengah juz lagi nggak apa deh. Besok lagi tak double dua juz. Besoknya ini kayaknya seperempat juz dulu deh. Ini capek banget ini. Curang kepada dirinya sendiri. Itu kalau ibadah sendirian. Jadi kalau ibadahnya bareng-bareng, Rasulullah itu kalau ibadah bulan Ramadan wa aisyadda mizarahu wa aiqadha ahla, mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya. Bahkan di lafal hadis yang lain Rasulullah itu bilang begini kepada para sahabatnya. Hai para sahabat, ajak istri-istri kalian, ajak anak-anak kalian, kita ibadah bareng-bareng. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu para sahabat diajak oleh Rasulullah sholat tahajud yang mulai bareng-bareng, bahkan disuruh ajak anak istrinya. Jadi dibangunin. Kenapa kok seperti itu? Supaya kita kalau kita curang kepada diri kita sendiri ada yang mengingatkan. Nanti kalau diingatkan gak usah sok menang ya pak. Apa sih ibu nih? Aku capek tau. Jangan gitu. Jadi kalau kita misalkan serumah berdua, suami istri atau ada anak, ibadahnya tadarus, adakan jadwal tadarus suami istri. Adakan jadwal itu. Sudah tadarus ustaz di masjid tadi duha atau tadi habis tarawih. Nanti di rumah bu pak, adakan jadwal tadarus suami istri. Saya jamin itu akan menambah harmonis, akan menambah sakinah mawaddah warahmah panjenengan dengan suami, dengan istri, dengan ayah, dengan mama. Yang pertama, jadwalkan waktu tadarus khusus. Yang di makroknya boleh beda, boleh sama, pokoknya adakan jadwal khusus. Yang kedua, kalau jenengan setelah isya salat tarawih kemudian sudah witir, nanti bangun sahur biasanya jam berapa? Jam 3, setengah 4 ya. Makan kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit ya? Kurang, 15 menit. Gak mungkin kan makan 30 menit. Ya mungkin ngobrolnya ustaz. Mungkin makan 10-15 menit ya. Ada waktu sekitar antara selesai makan sahur sampai adzan subuh mungkin sekitar ada 15 menit sampai 10 menit. Nah tuh waktu tuh 15 menit tuh gunakan untuk sholat berjamaah. Sholat apa lagi ustaz? Qiyamul lail, tahajud, sholat sunnah. Tapi genap ya, kalau pas tarawih itu sudah witir, nanti pas sebelum subuh genap. Kenapa? Iya, karena waktu sepertiga malam terakhir itu adalah waktu istimewa, waktu emas kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir.
Allah itu turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Allah katakan kepada para hamba, hal min sa'ilin fa'utiyah, mana hamba-hamba yang mau minta sesuatu sini, aku ijabah. Hal min mustaghfirin fa'ughfirullah, mana hamba-hamba yang mau minta ampun, sini aku ampuni. Seperti itu. Jadi waktu emas untuk bertaubat, waktu emas untuk meminta kepada Allah. Maka rugi banget kalau sepertiga malam terakhir itu jenengan bangun cuma untuk makan. Di ayat yang di suatu di surat lupa saya dalam Al-Qur'an Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun, sifatnya penduduk surga itu tatkala di waktu sahur mereka sering beristighfar, artinya ibadah doa minta ampun pada Allah. Maka kalau bangun sahur jam 2:30 kok makan tok pak bu, rugi pak. Adakan waktu untuk zikir, wirid, istighfar, minta pada Allah, syukur-syukur bisa sholat tahajud jamaah, bapak dengan ibu, ayah dengan mama, doa minta warga yang sakinah, minta rezeki yang lancar, minta dibebaskan dari hutang, minta supaya putra putrinya jadi solih-solihah, menghafal Al-Quran, berbakti pada orang tua. Itu waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah habis waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan, ayah mama yang dirahmati Allah, semoga ini bisa menandakan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Jika ini ada baiknya, jenengan mampu menangkap baik-baiknya, manfaat-manfaatnya, jangan lupa tularkan kepada orang lain nanti di rumah. Jika ada hal yang kurang baik atau salah ucap ataupun salah sikap dari saya, mohon dimaafkan, itu semata-mata karena kekurangan saya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang dimaklum Ustaz Baris yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini, semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Sebelum ke acara selanjutnya, saya buka untuk sesi tanya jawab, satu atau dua pertanyaan saja. Monggo dari ayah atau mama, ada yang bertanya? Oke, monggo. Motivasi bahasa anak, bahasa saya itu membandingkan yang sering terjadi seperti itu. Maka gunakan bahasa anak. Bagaimana bahasa anak? Jadi anak itu kalau dia dikasih teori banyak, itu bukan bahasa dia, itu bahasanya orang dewasa. Gak usah banyak teori, ayo kita ini tuh, to the point aja. Ayo kita ini, nanti ini. Jadi anak itu suka akibat atau ganjaran itu instan dan nyata. Jadi kalau bahasa anak ini, ayo ini, misalkan ayo sholat tarawih, nanti habis sholat tarawih ibu buatkan susu. Jelas ya? Anak paham ini, cetok banget itu. Terawih, habis terawih dibuatin susu, seperti itu. Ayo tadarus, nanti kalau bulan Ramadan ini hatam ngajinya 30 juz, besok lebaran, habis lebaran ibu ajak jalan-jalan ke Sarangan. Jelas ya? Nah, ini bahasa anak ini.
Tapi kalau jangan banyak teori, kamu itu enggak tahu toh. Kan ini sudah dibilangin sama ustazah bahwa kalau di rumah itu harus ngaji. Kalau kamu enggak ngaji jadi anak kayak gimana? Bahasanya anak yang ditangkap oleh anak. Emang aku ini anak jahat ini. Emang aku ini anak akal. Jadi kita maunya apa? Langsung aja to the point. Kalau jeneng kasih apresiasi, apresiasinya apa? Ngaten nggih. Itu dari saya. Nanti misalkan dari ibu-ibu yang lain, bunda-bunda yang lain mau kasih anak. Boleh. Itu yang saya praktekkan ke anak-anak santri di pondok seperti itu juga. Saya kalau ngomong sama anak bukan dalam konteks pengarahan ya, dalam konteks mengingatkan atau dalam konteks ngomong berdua sama anak, nggak banyak teori. Saya orangnya ini aja to the point gitu. Kamu kenapa nggak sholat ba'diyah? Lupa ustaz. Ya sudah, ambil sajadahmu sholat sini sampai ustaz sekarang. Ya kayak gitu, cetok itu apa yang harus dia harus ngapain itu jelas. Kecuali dia sudah berkali-kali tidak melakukan tugas, sepertinya ada satu persepsi yang harus dibenerin. Nah baru tuh diajak ngomong baik-baik, dibenerin persepsinya. Ini gitu ya bu? Iya, sudah jelas ya bu? Mungkin dari bapaknya satu perwakilan, ibu mamanya sudah, sekarang ayahnya monggo. Ada pertanyaan betul? Setiap saya moderator pasti bapak-bapak no comment. Pasti mama nih, gimana gitu? Tidak apa-apa. Yeah, alhamdulillah materi sudah dilaksanakan. Nah, ini waktunya untuk pembagian dobras. Yang ditunggu-tunggu kita. Oke, langsung saja ya, ya bunda, ya mama. Sebelum ke dobras, coba tanglanya masih ingat atau tidak? Karena yang kelas 4. Mama semuanya. Sekali lagi yang semangat, ayah mama harus kompak rivalnya tadi ya. Harus semangat sama-sama kompak. Sekali lagi. Karena ayah kelas 4. Tepuk tangan semuanya. Oke, langsung saja untuk dobras ini khusus ya. Silakan tadi yang sudah bertanya kepada ibu boleh milih dobras, langsung ambil satu biji. Ibunya Mbak Naila gitu. Oke, terus mau maghrib rada blereng-blereng saya. Moga malah nggak usah bingung bu, karena banyak bingung mesti. Alhamdulillah. Oke, langsung saja nanti yang bisa jawab pertanyaan dari saya langsung angkat tangan, tapi dengan saya hitung 1, 2, 3 baru angkat tangan. Gitu nggih? Oke. Bapak, saya dulukan dulu. Mama biasanya cepat kan. Khusus bapak-bapak ya. Pertanyaan pertama. Bapak-bapak sudah siap? Siap. Siap ya, Bapak. Siap. Sudah. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Siapa nama rival Abu Bakar? Saya tahu belum dihitung. Semangat, alhamdulillah. Oh, gitu. Cari yang sepadan. Oke. Hitung ya. Sudah tahu jawabannya ya. 1, 2 belum, baru 2 Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang tengah. Sinten? Benar Ustaz?
Benar, silakan boleh ambil. Tepuk tangan untuk bapaknya dulu. Enggak. Gak usah bingung. Iya. Selanjutnya untuk mama semuanya. Sudah siap mama semuanya? Siap. Oh, kurang semangat. Sudah siap mama semuanya? Oke, pertanyaan untuk mama. Dihitung ya, 1, 2, 3. Siapa nama yang bacaan Al-Qur'annya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Baru 1, Bu. Di sini dulu, ayo. Segini saya. Oke. Sudah tahu jawabannya. 1. Satu di sini, Bu. 1, 2, 3. Oke. Benar, Ustaz? Oke. Gak usah bingung, langsung aja. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang bareng bapak-bapak maupun mama ya. Oke. Ini pertanyaannya agak sedikit sulit. Emang sengaja tidak saya yang ada di materi ya. Oke. Sudah siap ayah dan mama? Siap, siap, siap. Allah. Pertanyaan ketiga. Apa nama judul kajian sore pada hari ini? Emang tidak saya sebutkan tadi, sengaja buat pertanyaan gitu. Tapi sudah ada banyak di flyer, insya Allah. Belum, Bu, belum dihitung, udah angkat tangan. Oke. Dengan lengkap ya, yang ini yang lengkap. 1, 2. Yes, baru 2, Bu. yang sudah ya, tidak boleh nambah ya. Nanti Ustaz yang anu, siapa yang duluan Ustaz? Oke, dilihat Ustaz jurinya. 1, 2. Baru 2, Bu. Oke, 1, 2, 3. Sinten Ustaz? Buat jilbab putih. Judulnya apa, Bu? Bener, Ustaz? Iya, yeah. Boleh ambil. Tepuk tangan dulu. Gak usah bingung. Oke, monggo. Oke. Biar cepet ya. Ini di luar materi. Di luar materi. Okay. Yang tanggal lahirnya tanggal hari ini. Yang ulang tahun hari ini ada? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Sekarang yang bulan ini, tanggalnya di bulan ini, silakan boleh ambil. Iya, bulan ini. Bulan ini. Silakan boleh ambil. Ya. Harus ano orangnya. Yeah, monggo pilih. Biar cepat. Yeah. Ayo, cepat ya. Yeah. Nah, yeah. Gampang-gampang lagi sekarang. Hitungan 1, 2, 3. Siapa nama pemateri kajian sore hari ini dengan lengkap? Namanya. Saya tak mungkin dihitung. Belum dihitung. Yang sudah ya. Tidak boleh lagi. 1, 2.
Siapa lagi guys saat dilihat? Satu, dua, tiga. Siapa saat? Sebentar, ulangi. Satu, dua, tiga. Siapa saat? Ya, yang depan. Siapa namanya? Benar saat? Nih, moga benda. Nih. Masih berapa ini? Masih 4. Nanti satu lagi. Udah usah bingung. Langsung aja. Gampang-gampang lagi ya. Apa kepanjangan kare ayam? Satu, sik bu. Cepet-cepetan. Yang lihat di start. Satu, dua, tiga. Sinten di start. Yang belakang, siapa? Sebutkan. Apa karya? Benar Ustaz? Benar, monggo ambil benda. Nanti yang terakhir langsung dua. Ini pertanyaan terakhir dan sulit sekali. Harus bisa ya. Monggo. Gak usah bingung bu, langsung dua, pertanyaannya sulit ini, pertanyaan terakhir, si-sian juga kompetensi dari ini. Oke, satu, dua, tiga. Siapa nama yang pegang ini ya? Saya tahu bu, sulit banget ini, nama lengkap oke. Oke. Dan ya. Pertanyaan sekali gitu. Satu, saya tahu. Satu, dua, tiga. Sudah. Yang sudah. Yang mana? Pakai kacamata itu yang ungu. Sintan bu. Oke, benar. Monggo ibu. Tepuk tangan tuh semuanya. Langsung dua. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Mohon izin Ustaz untuk memimpin doa sekalian untuk buka puasa. Sekali lagi untuk Ustaz Faris yang sudah memberikan doa. Selamat berbuka monggo ayah dan mama, selamat berbuka, semoga barokah untuk semuanya juga. Amin. Monggo dipersilakan.
sedikit informasi ya, ya Bunda. Nanti setelah berbuka, ampun pulang terlebih dahulu. Nanti kita bisa sholat maghrib berjamaah terlebih dahulu. Kemudian kita makan bareng bersama-sama. Kemudian sesi foto bareng-bareng. Kemudian baru boleh pulang. Itu ya informasi sedikit nanti. Supaya tidak ada yang pulang karena hari kajian pertama itu langsung plong-plong-plong pulang semuanya. Akhirnya semuanya nasinya gak kemakan dan kasihan gitu, okay? Karena sudah ada makannya itu, okay? Itu saja. Nanti untuk sampahnya minta kerjasamanya, kalau ada sampah bisa dibuang di tempat lain, okay? Syukur aja semua. Itu saja informasinya. Terima kasih. Oke, ini ada informasi lagi diberitahukan kepada seluruh wali murid atau orang tua bahwasannya untuk Selasa depan itu ada